Anda menyaksikan News Update, pemirsa. Sejumlah rumah dan kendaraan di kawasan Palmera, Jakarta ludes terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kencangnya embusan angin dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. 5 rumah dan 6 kendaraan warga ludes terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Api dipadamkan setelah puluhan mobil dan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Jam 5.30 atau jam 5.30 dari warga ada yang mengatakan kebakaran, yaitu di rumah tempat tinggal nomor 13, rumah tempat tinggal, dan juga pangkalan bajai. Tapi bersumber dari atas rumahnya. Nah, lalu menyambar ke rumah kiri kanan dan belakangnya, sehingga ada 5 rumah yang kena kebakar. Dan 5 rumah tersebut juga kebakar api semuanya. Dan dari 5 rumah tersebut ada 4 kakak dan yang 4 kakak tempat tinggal di sini, dan 20 kakak yang bukan tempat tinggal di sini.